Oke, assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke, saat ini kita kembali di tanjakan ekstrim Batu Jomba pada hari Senin tanggal 16 September, Senin sore ya. Ini kita lihat tanjakan Batu Jomba ini kemungkinan akan dilebarkan. Ya, akan dilebarkan. Dan di sana masih banyak sekali orang ya. Oke, ini juga masih ramai bosku. Kondisinya di sore hari ini. Ini bosku dilepaskan. Mari asin. Kan ya si Maria sini. Di sini kita lihat ada yang longsor juga bosku. Ini longsor yang di atas ya. Ups, kayaknya masuk lagi timbunan bosku. Batu-batu besar bosku. Itu masuk lagi timbunan bosku. Batu Jomba sudah tidak berbentuk jalan lagi bosku, seperti yang kita lihat ini ya, tidak ada bentuk jalan sama sekali lagi.
tuntunannya bosku. Ini tuntunannya ya. Kerja ya bosku. Oops. Tidak bisa lewat lagi bosku, jangankan sepeda motor ya, jalan kaki pun kesulitan. Thank you.
Ini kita lihat tanjakan Batu Jomba sudah tidak berbentuk jalan lagi, bosku. Ya. Sudah tidak berbentuk lagi. Ini kayaknya PUPR-nya lembur ini, bosku. Hey.
ini kira-kira seperti apa tanjakan Batu Jumba ini akan dibuat, bosku? Jawab di kolom komentar ya. Besar lagi bosku, ya. Dapat besar. Dan sekarang udah jam 6:30 malam ya. Mungkin PUPR akan lembur. Bosku, mungkin sekian dulu video kita kali ini ya. Semoga tanjakan Batu Jumba ini secepatnya membaik agar para pengendara tidak was-was melewati tanjakan Batu Jumba ini.
kondisinya di saat kita tinggalkan ya. Oke. Oke bosku, ini kondisi di tanjakan Batu Zomba ya. Ini detik-detik mau kita tinggalkan ya. Ini Batu Zomba sudah tidak berbentuk lagi. Jangankan mobil dan sepeda motor, pejalan kaki pun kesulitan untuk melewati tanjakan Batu Zomba ini. Thank you.